Pornografi adalah konten berbentuk gambar yang menyimpang dari norma dan budaya universal. Itulah pesan singkat pelaksana tugas Gubernur Aceh Nafiriansa yang dituliskan pada papan pesan di salah satu stan usai mendeklarasikan Aceh Stop Pornografi di Lapangan Belang Padang Senin 22 April 2019. Kampanye ini sangat penting sebagai bagian dari kebulatan tekad kita untuk melindungi dan juga menyelamatkan generasi muda Aceh dari bahaya pengaruh negatif globalisasi, perang melawan pornografi, dan harus kita perkuat di Aceh melalui gerakan bersama yang kita kampanyekan hari ini, ujar Nova. Pornografi bisa begitu mudah diakses semua orang, hanya melalui jaringan handphone di tangan, gambar-gambar yang tidak senonoh dengan cepat menyebar. Dalam beberapa kasus, gambar pornografi turut memicu kejahatan seksual, pergaulan bebas, dan perkembangan budaya yang tidak sesuai budaya Aceh. Jadi bayangkan Bapak-Ibu sekalian, betapa buruknya pengaruh pornografi itu bagi pembangunan moral masyarakat kita. Pornografi juga mengakibatkan kecanduan yang tidak kalah berbahayanya dengan narkoba. Tidak sedikit konten pornografi yang memicu kejahatan-kejahatan lain, termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Adanya pergaulan bebas dan berkembangnya budaya yang menyimpang, yang keluar dari norma dan kultur masyarakat kita.